Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan saya Andeswa dari kelas 6B dalam acara Asyifa News. Hari ini, Rabu 2 Juni 2021. Saya akan menginformasikan berita tentang kembali melonjaknya kasus COVID-19. Di mana COVID-19 ini bukan hanya berdampak pada kesehatan fisik saja, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental. Ada 5 tips untuk menjaga kesehatan mental selama pandemi. Yang pertama, buatlah daftar kegiatan yang menyenangkan yang ingin dilakukan. Yang kedua, menjaga interaksi sosial. Tetap melakukan komunikasi untuk memperkuat hubungan dengan keluarga dan juga teman, meskipun dilakukan secara virtual. Yang ketiga, berolahraga secara rutin untuk merefresh pikiran. Yang keempat, berkebun akan membantu merelaksasi pikiran. Yang kelima, mengeksplorasi berbagai hal baru. Misalkan, kita menggali minat dan hobi masing-masing. Demikian tips-tips untuk menjaga kesehatan mental sama pandemi ini. Semoga pandemi ini segera berakhir. Tetap jaga kesehatan, baik itu kesehatan fisik dan juga kesehatan mental kita. Sekian berita yang saya sampaikan di Asyifa News kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di Asyifa News selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Ande. Terima kasih Ande. Atas berita luar biasa sekali. Anak-anak masih banget hebat. Banyak prestasi yang bisa dikumpulkan. Salah satunya membacakan berita ya dari sumber di Andes ya. Nah tadi isi beritanya apa nih? Tadi isi berita yang dikeluarkan oleh Andes itu tentang tips kesehatan. Ada 5 tadi ya, tips kesehatan mental. Dan mental, kalian sadar gak sih, beberapa poin di antaranya itu sudah kita lakukan di Asyifa dengan adanya virtual learning hari ini. Dimana katanya tetap menjaga apa ya, silaturahmi gitu ya, meskipun secara virtual. Betul. Nah, kita masih bisa silaturahmi dengan ibu, bapak, guru, dan juga anak-anak yang lain. Lalu berolahraga ya, di Asyifa juga ada anak-anak jangan sampai terlewat virtual learning-nya ya. Oke, kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya itu murojaah oleh Ustadz Deyu ya, Bu. Oke, kepada Ustadz Deyu waktu dan tempat dipersilakan.
Menjadi para penghafal Quran tak semudah membalikkan tangan, penuh perjuangan, butuh pengorbanan, ketekunan juga kesabaran. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan, tidak pernah bosan untuk melafalkan 30 juz pun dihafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kita panjatkan kepada nabi kita, habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, silakan dibuka Al-Qur'annya surat Al-Infitor. Kemarin telah selesai juz 30 bersama Ustaz Awan sampai surat At-Takwir, dan sekarang kita akan melanjutkannya di surat Al-Infitor. Untuk itu, anak-anak fokus, lihat Al-Qur'annya, dengarkan bacaan murajaahnya, dimaksimalkan waktunya, karena murajaah ini kurang lebih waktunya 20 menit. Nah, diusahakan untuk riyadhah 20 menit ini untuk murajaah. Kita mulai dari surat Al-Infitor, kita buka dengan Al-Fatihah dan ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhama malaikati al-muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Al-Fatihah. Abata. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat kursi. Allahumma la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'ithnih, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران
ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawmaidhin lamahjubun summa innahum lasalul jahim summa yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun kalla inna kitaba al-abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyyun kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun innal abrari lafi na'im 'ala al-ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim naqratan na'im yusqawna min rahiqin mahtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim 'aynan yashrabu biha al-muqarrabun innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun wa idha marru bihim yataghamazun wa idha وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون يا satu surat lagi surat Al-Insyiqaq. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى
Disunahkan untuk sujud tilawah. Silakan anak-anak sujud tilawah di rumahnya masing-masing. Sadaqallahul Azim. Ya, kita angkat tangannya, kita berdoa setelah membaca Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Baik anak-anak, cukup sekian untuk murojaah kali ini. Jangan lupa untuk senantiasa murojaah, dan anak-anak dianjurkan ketika sudah selesai semester 2, nah biasanya anak-anak lupa untuk murojaahnya. Kebiasaan murojaah setiap pagi di sekolah tidak terlaksanakan lagi. Kenapa? Karena sudah masing-masing. Nah, anak-anak diusahakan untuk hafalan-hafalan yang sudah dihafalkan tetap dimurojaahkan. Cari waktu khususnya untuk murojaah, entah maghrib atau subuh. Nah, ya. Dan diingat terus bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat. Ketika kita banyak membaca Al-Quran, maka kita juga akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup sekian daripada yang murojaahnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kebahagiaan setiap hari tanamkanlah di dalam diri. Murojaah setiap hari demi untuk membangun negeri. Ketika sendiri untuk Allah berdiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Yu. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Yu. Semoga anak-anak yang berada dapat berkahnya ya. Dan semoga PAP hari ini berjalan dengan lancar. Ya, dan kita akan membuat anak-anak semakin semangat dengan membacakan jargon lagi nih. Bu Salma. Sekarang jargon. Ada ya. Dan anak-anak semua harus mengikuti ya jargonnya ya. Nanti Bu Aisyah akan minta tolong Bu Rere sama operator untuk melihat anak-anak apakah mengikuti atau tidak. Betul. Ya. Kita contohin dulu nih, Bu Salma. Bu, jargon PAP 2021 mandiri, percaya diri, berprestasi. Yes, Allahu Akbar. Seru sekali ya di sini. Anak-anak harus jangan semangat. Gimana boleh anak-anak mengikuti enggak? Oh, dia tidak. Astagfirullah. PAP 2021 mandiri, percaya diri, berprestasi. Yes, Allah Akbar. Aku bisa ya. Oke, setelah ini akan ada apa ya? Biasanya kegiatan ini akan ada musiknya, ada musiknya. Ya. Dan ada hadiahnya, Bu. Jangan lupa. Hadiahnya apa ya? Hadiahnya 5 juta tambahan dari wali kelas yang masih. Oke. Okay. Kira-kira apa ya kegiatan selanjutnya? Oke, okay, waktunya. Tolong komentar. Nanti ada Bu Rere dan Bu Aisha selaku operator yang akan memantau jawaban kalian. Nah, kuis hari ini agak sedikit berbeda Bu Salma. Berbedanya gimana Bu Salma? Untuk kelas 2 nih. Ayo kelas 2A, 2B, 2C ya.
semuanya di absen Bu. Oke, okay. Aisyah akan bacakan liriknya ya. Akulah pendukungmu, patriot tanpa masih sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat ayo makmur sentosa. Nah, kira-kira judul lagunya apa ya? Aisyah mana liriknya? Akulah pendukungmu, yang proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Ayo ini untuk anak-anak kelas 2 ya, sama. Tidak ada pemenangnya. Bagaimana Ibu operator? Sepertinya Bu. Oke, kayaknya harus ulang lagi ya. Boleh, boleh Bu, boleh. Ini liriknya ya, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Sudah ada sepertinya Bu. Wow, Masya Allah, pasti Bu Aisyah ini. Selamat kepada Arfi 2C. Lagu Garuda Pancasila. Oke, selanjutnya untuk kelas 3. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Untuk kelas 3 ya Bu. Kelas 3. Apakah judul lagunya? Sepertinya belum. Oh, udah belum. Oke, diulang lagi. Oke. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela. Oke. Sudah ada pemenangnya, yaitu Fariha. Tiga. Judulnya berkibarlah benderaku. Oke, selanjutnya untuk kelas 4 tentang judul lagunya masih tentang lagu nasional. Oke. Kota kenang-kenangan, sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Ibu merebut kembali. Kayaknya Bu Aisyah nggak pernah ada pun. Iya, ada ketahuan. Ayo anak-anak kelas 4, Bu Aisyah ulangi lagi ya. Kota kenang-kenang. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari kita buat kembali. Oke, siap sekarang nih bersama. Dari Elhamizan, kelas 4C. Judul lagunya adalah Halo Halo Bandung. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk kelas 5 ya Bu. Untuk kelas 5, siap-siap kelas 5A, 5B, dan 5C. Dari Yakin, ku teguh. Hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka, Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiranmu Tuhan. Ayo. Masih tetap lagu nasional ya. Boleh. Dari Yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka, Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiranmu. Wow. Ini liriknya aja udah ada judul lagunya ya. Betul. Wow, ini juga liriknya. Kalau mau menanya adalah, Nafin Ayla dari kelas 5. Judulnya apa? Syukur. Itu kemana? Iya, Bu Han. Semangat juga.
Di sana tempat lahir peta, dibuai besarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai air menutup mata. Ayo, ayo, ini sudah sekali. Boleh ulang lagi ya? Boleh. Indonesia sejak dulu selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir peta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Udah ada buku menangnya? Ya. Oke. Siapa aku sama? Raihan dari kelas 6A. Oke. Selamat kepada Raihan. Dan judul lagunya adalah Indonesia Pusaka. Selamat kepada yang aku menang. Dapatkan 5 bintang. Tambahan dari wali kelasnya. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Oke, nanti ada yang lebih buat kita bersih. Senangnya ini bukan sembarang senang, karena kita senangnya sama Cherry Bell. Oke, selanjutnya akan ada senang-senang bersama. Ada yang sudah siap? Bu Ingrid. Anak-anak, ibu ya di rumah, siap-siap ya. Berdiri di depan kamera, usahakan kurang lebih 1 meter dari kameranya. Dan teman-teman senang, ibu mau panggilkan dulu nih teman-teman ibu ya. Thank you.
Thank you.
dan beristirahat kembali. Dari kami kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak untuk kuliah aja. Ini ada Bukima. Terima kasih. Thank you.
Cek 1, 2, 3. Baik, sedikit pengumuman Bapak Ibu untuk yang invasi.